teman-teman untuk memberikan waktunya 30 detik dari sekarang mendoakan adik-adik kecil yang kemarin menjadi korban di Jakarta, banjir di Jakarta. Berdoa dipersilakan. Ngambilin sampah-sampah ya di sungai, dan kebanyakan kalau misalkan yang saya dapat itu sampahnya sampah plastik. Kalau Nova apa? Ya kebetulan tadi juga dominan plastik, cuman masih ada sampah-sampah kayak celana, pakaian-pakaian kayak gitu yang dibuang sembarangan. Alangkah baiknya masyarakat juga harus menjaga gitu. Ini berbicara tentang alam yang harus kita jaga, bukan hanya sekedar rumah saja gitu. Berbicara soal alam juga, kita melestarikan alam, kita juga wajib mencintai alam juga. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang sembarangan. Menyelaraskan kita dengan alam, menjadikan keseluruhannya harmoni, yaitu mungkin diantaranya yang kita sampaikan melalui kolaborasi seni tadi, ada keselarasan antara kita dengan lingkungan sekitar. Mudah-mudahan ekosistem di sini terjaga, burung-burung mah nambah banyak gitu ya. Ya berharap apa yang tadi disampaikan, makna-maknanya kita bisa dapat.